الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Tauhid Mustawa Tsalits dengan kawan-kawan ikhwan angkatan pertama. Di daras awal dua pertemuan sebelumnya, kita selesai daras awal itu tentang makna tauhid, makna kalimat tauhid yang berasal dari kata dasar wahada yuwahhidu, mentauhidkan Allah. Nah, ini tujuan ciptakannya manusia agar mereka beribadah pada Allah semata, agar mereka mentauhidkan Allah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan diciptakan manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Dan lawannya, ya, di samping Allah Ta'ala menyuruh agar beribadah kepadanya, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang agar jangan sampai hambanya menyekutukannya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kemarin kita bahas pembagian tauhid dengan tiga bagiannya. Tauhid uluhiyah. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah seperti mencipta, beri rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Dan tauhid tersebut, tauhid rububiyah, diakui oleh orang kafir Quraisy pada zaman dahulu. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Biasanya mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan. Ini tauhid rububiyah yang diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagian kedua, tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid yang berkaitan tentang perbuatan hamba. Tauhid yaitu mengimani bahwa Allah semata lah yang berhak diibadahi. Semata, ini tauhid uluhiyah namanya. Baik, kaitannya dengan perbuatan hamba. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala mempunyai nama dan sifat-sifat yang mulia yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keagungannya tanpa menyerupakan sesuatu dengan makhluknya. Ini kita bahas juga syarat sahnya akidah. Yang pertama, al-mutaba'ah, sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-ikhlas, dalam seluruh amal ibadah, serta meninggalkan riya dan nifaq. Adapun hari ini atau malam ini kita bahas lawan dari tauhid, yaitu asyirk, kesyirikan. Itu asyirkul akbar, terbagi dua dia, asyirkul akbar wal asghar, syirik kecil dan syirik besar dan syirik kecil. Itu syirik artinya mengambil sekutu bersama Allah, mengambil sekutu bersama Allah azza wa jalla dalam hal rububiyah atau ibadah serta asma wa sifat. Namun maksudnya di sini adalah mengambil sekutu bersama Allah dalam hal ibadah, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadah kepadanya. Dia terbagi dua, yaitu syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Ini yang kedua, syirkul asgar, yang tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam. Syariat menghukumnya sebagai syirik, yaitu syirik asgar, syariat Islam menghukumnya sebagai perbuatan syirik, tapi belum sampai keluar dari ruang lingkup agama Islam. Atau para ulama mengatakan syirik asghar itu adalah sarana, jalan atau wasilah menuju syirik akbar. Itu akan kita bahas insyaallah ta'ala. Hari ini akhir ustam kita baca ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Asyirkul akbaru
Asyirkul akbaru wal asgaru. Syirik besar dan kecil. Al-kalimat itu Al-kalimatul jadidatu. kosakata baru. Kata-kata baru. Nah, kita perbesar ya. Jelas sedikit. Dairatun. Dairatun. Ruang lingkup, ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup Lingkaran. agama Islam. Daerah kan lingkaran. 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 Wujuhun. Jihadun. Wujud. Jihad arah. Wujud arah. Arah wujuhun arah. Sisi. Ma'wa. Ma'wa. Ini. Maskanun. Tempat tinggal. Ma'wa. Artinya maskan. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat kediaman. Maskan. Ma'wa. Maskan. Kemudian. Syirkun. Syirkun syirik. Syirik. Dari asyraka yusyriku. Syirukan atau syirukan. Asyraka yusyriku. Ilmiah. Tawa'ada. Tawa'ada yatawa'adu. Ala wazan. Tafa'ala yatafa'alu. Artinya mengancam. 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 Dari sulasinya itu wa'ada. Wa'ada menjanjikan. Menjanjikan kebaikan. Wah, ada Wa'ada. menjanjikan. Tawa'ada. Mengancam. 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 Ansar. Ansarun, menolong. Tolong. Jemuk dari Nasirun. Nasirun. Menolong. Janabahu. Ya janubuhu. Mudhorinya. Janabahu. Janabah. Ya junubu. Janabah ya jenubu. Amarnya. Ijinab. Bukan. Ijinab. Kata banyak tubuh. Uktub. Uktub. Janabah. Ya janubu. Ujnub. Ujnub. Janabah menjauhkan. Menjauhkan. Menjauhkannya. Ada hudu. Menjauhkannya. Kemudian Qalla la yukhallidu. ala wazan Fa'ala yufa'ilu. mengekalkannya, Mengekalkannya. melanggengkan. Kemudian Nidun. niddun tandingan, niddun tandingan, masgil Tandingan. tandingan, Tandingan. sekutu. Sekutu. Ahbata yuhbitu. Ala wazan Af'ala yuf'ilu. menghapus, menghapuskan. Ahbata Menghapuskan. yuhbitu. Itu ini ahbata Abu Tola membatalkan. membatalkan. Qaranahu yuqarinuhu. Ala wazan Fa'ala yufa'ilu. membandingkannya, Membandingkan. mengkomparasikannya. Membandingkan. Atau di sini koronahu, bukan menyertainya gitu, Bukan menyertainya. membandingkan tuh. Bukan Ini membandingkan. ada, bukan, ada dua maksudnya. Menyertai nih, Menyertai. kada ma'ahu. Menyertai. Menyertainya ya. Menyertainya. Sering dengar korin, korin kan? Ngam. Korin. Korin. Ya, ini Menemani koranya. saya. Menemaninya betul. Kana ma'ahu. Bersamanya, senantiasa bersamanya. Senantiasa bersamanya. Karena ma'ahu. Khuludun.
Misalnya khulud, Khuludun kekekalan, kekal. bakal, Umumun. umum, Umumun. bukan umumun. Umuman. Umuman. Nah, secara umum. Oh, secara umum. Namun dari khususan, khususan. Secara umum. Ad-din wa agama millatun. Mila Ad-din agama. agama. Ad-din. Mila dan agama. Yang sama. Istiada. Ista'ada yasta'idu. Beristiada. Meminta. Berlin. Meminta perlindungan. Istiada. Tanpa diartikan akhir Islam. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Da'iratun al-Islamu. Dairatul mudah dia dairatul Da'iratul Islami. nah dairatul islami ruang Lingkaran lingkup Islam. agama Islam lingkaran Lingkungan Islam ya lingkaran Islam. Wujuhun arah jihadun. Ma'wa maskan tempat tinggal. Syirkun ashkara yushkiru ashraka yushriku kesyirikan. Nah, kesyirikan. Tawa'ada yatawa'adu mengancam. Wa'ada. Ansarun penolong. Nah. Jana janabahu menjauhkan. Nah, janabah ya janubu. Janabahu ya, janabah ya janubu menjauhkan. Amarnya apa? Menjauhkan. Puja. Apa Ustaz? Puja. Amarnya. Amarnya ujnub. Puja. Khallada yukhallidu. Kekal. Niddun. Mathilun. Tandingan. Nah. Ahbata yuhbitu. Menghapuskan. Membatalkan. Membatalkan. Abtala. Membatalkan. Qaranahu. Qarana yuqarinu. Menyertai. Nah. Kana ma'ahu. Menyertainya. Khuludun. Kekal. Umuman. Secara umum. Millatun. Ad-dinun. Agama. Ista'ada. Yista'idu. Minta perlindungan. Nah, artikan ya. Nah. Amru syirki azimun. Perkara syirik itu Perkara syirik itu masalah besar. sangat besar, nam azimun, Sangat sangat besar. besar. Masalah syirik itu sangat besar. Wa kharatuhu kabirun. Khata. Wa khataruhu. Wa khataruhu kabirun. Dan bahayanya itu Oh, bahaya. Dan bahayanya itu besar. marah bahaya bahayanya atau risikonya Dan bahayanya besar besar. Risiko. Fahuwa yukhrijul insanu min di min ulangi di min da. ulangi bahwa pelan-pelan Fahuwa yukhrijul insana min da'iratil islami. dia Maka akan dia maka dia manusia maka dia mengeluarkan manusia min dairil islami dari lingkaran Islam ruang lingkup Islam. itu bahaya itu bahaya syirik syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya seorang muslim dari Dari lingkaran Islam ruang lingkup Islam. besar perkanya kan perkaranya Besar. Besar. Wayub'iduhu minas an wayub'iduhu anis sa'adati. dan menjauhkannya Dan menjauhkannya dari kebahagiaan saada kebahagiaan. Dari kebahagiaan. Waqad hadzara Allahu 'ibadahu minasyirki tahdzira syadidan. dan Dan sungguh Allah sungguh Allah hadzara telah memperingatkan mewanti-wanti memperingatkan mewanti-wanti memperingatkan warning hambanya dari dari kesyirikan dengan peringatan yang besar yang sangat keras yang tahwiran keras syadid. tahdzira dengan peringatan yang keras. Nah itu tahzir
مصدر دري حذر حذر يحذر حذر تحذيرا حذر على وزن فعل يفعل تفعيلا. ربعيا نعم. dan sungguh Allah telah memperingatkan para hambanya dari perbuatan syirik dengan peringatan yang Sangat besar. sangat Keras, 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 keras. keras. Jadi dan karena konsekuensinya besar. Wa zakara Wa zakara subhanahu annahu la yakfiru lil musyriki. Dia dan mengingat, Allah dia mengingatkan, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia menyebutkan maha, maha sucinya bahwasanya bahwasanya dia tidak mengampuni lil orang musyriki, orang-orang yang berbuat syirik. nah, musyrik pelakunya ya kan Nah. isim apa itu Isim fa'il. dari maudhinya tadi ash Asyraka yusyriku. bahwa musyrik Huwa musyrik. nah dia tidak akan mengampuni seorang yang Melakukan berbuat syirik. syirik dalam keadaan musyrik na'udzubillah. Syirik. Qala ta'ala Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. sesungguhnya Sehingga Allah tidak mengampuni kesyirikan untuknya, dan dia akan dan dia mengampuni apa yang selainnya jika dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Untuk siapa yang dikehendaki? Nah, ya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi dosa selain syirik masih ada harapan ya. No. Dosa di bawah syirik masih ada harapan untuk diampuni. Dimana dia syah. Wa zakara Wa dzakara subhanahu fi ayatin ukhra annahu qad harama al-jannata 'ala al-musyrik. dan Allah Subhanahu wa taala Dan Allah menyebutkan dan dia menyebutkan bahwasanya di ayat yang lainnya di ayat-ayat yang lain bahwasanya dia mengharamkan surga atas orang-orang, atas orang musyrik. nah, maksudnya Allah konsekuensinya tuh diharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan musyrik Musyrik. wa tawa'adahu Watawa'adahu bin nari. Dan dia dan mengancamnya dengan neraka. Qala ta'ala Qala ta'ala ya Rustam ada putus ya tunggu terpental sepertinya kita tunggu ya. Virusan terpental. Watawa ada hubinar. Atau Afi Abu Ibrahim lanjutkan sebentar. Nah, Ustaz. Watawa adahu. Watawa'adahu bin nari. Dan mengancam Benar. mereka dengan api neraka. Mengancamnya. Hu kembali kepada siapa tuh? Hu? Kepada pelaku syirik. Qala ta'ala Qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. sesungguhnya Sesungguhnya barang barang siapa siapa ya yang mus barang menyekutukan siapa yang Allah mensyarikatkan Allah, maka Allah akan sungguh mengharamkan kepadanya jannah, dan tempat kembalinya adalah neraka. nah insyaallah Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. saya ahsan wa dzakara alaihi salatu wassalam Wa dzakara alaihi salatu wassalam anna man
مات وهو يدعو من دون الله شريكا دخل النار. dan Bahwasanya disampaikan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan menyebutkan bahwasanya bahwa barang siapa yang mati dan dalam ia keadaan ya. dalam keadaan ia Beribadah kepada selain menyekutukan Allah, berdoa beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, seorang sekutu, seorang sekutu, maka ia akan masuk ke dalam neraka. nah itu apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad di bawah hadisnya itu qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nida'an Niddan dakhala niddan an-nar niddan niddan. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan دخل دخل النار. نعم رواه beliau البخاري. sampaikan Beliau صلى الله عليه وسلم بersabda, barang barang siapa siapa yang mati dan dia beribadah kepada selain Allah, dalam keadaan dia dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah, atau dia maka menyuruh dia akan menyuruh masuk tandingan selain Allah, menyeru tandingan selain Allah, maka ia maka akan masuk neraka. Allahul Rawahul Bukhari. dalam keadaan mati ya, dia mati dalam keadaan belum taubat dari Nah. beribadah pada selain Allah, dia menyuruh tandingan-tandingan selain Allah, maka ancamannya dakhalan nar. Neraka. Alhamdulillah misalnya. Rawah al-Bukhari yuk. Alhamdulillah. Maka taubat. Rawahul Bukhari. وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك. Dan sungguh takutlah, Dan sungguh khawatirlah, خاف takutlah خواتلا تتقلا Al-Khalil, kekasih Allah, Nabi Ibrahim, kasih Allah yaitu Nabi Ibrahim atas dirinya. terhadap dirinya dan atas dirinya dan atas kaumnya dari Bani, syirik. anaknya. Ya, nah. Atas dirinya dan atas anaknya dari syirik. Dari kesyirikan. Jadi Dari kesyirikan. sungguh sungguh Al-Khalil, Al-Khalil artinya kekasih Allah. Kasih Nabi Allah. Ibrahim alaihissalam khawatir terhadap dirinya dan terhadap Anak-anak anak-anaknya anak-anaknya. dari perbuatan syirik. Asa'alallaha Sa'al Allah an yajnubahu wa banihi dzalika. beliau meminta Dan beliau kepada meminta kepada Allah untuk menjauhkan dirinya dan anak-anak keturunannya dari hal tersebut. dari perbuatan Dari perbuatan syirik. Allah Ta'ala. قال تعالى حكاية عنه Allah Ta'ala berfirman واجنبني. الله تعالى برفرمان menghikayatkan atau mengkisahkan dari Ibrahim alaihissalam kisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, dan دان jauhkan جوكنلا ديريكو dan anak-anak keturunanku dari menyembah patung patung asnam, asnam berhala-berhala ya, berhala. asnam berhala, jamak dari sanam, patung, patung berhala. Ini dalam surat di bawah Al-Ankabut yang masalah dalam surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya agar dijauhkan dirinya serta anak keturunannya dari beribadah kepada Bahasa. berhala. Ini beliau sendiri seorang kekasih Allah kan, sang Nah. Nabi dengan julukan Al-Khalil, Khalilur Rahman, sang kekasih Allah.
yang paling dekat ya, Hmm. para nabi termasuk ulul azmi kan, beliau kan ulul azmi yang minta dijauhkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Apalagi kita lebih butuh kan, lebih butuh dari doa seperti ini agar kita dijauhkan serta keluarga dan keturunan kita dari perbuatan syirik. Allahumma ajirna wa abna'ana mina syirki, ya Allah jauhkanlah kami, Amin. keturunan kami dari perbuatan syirik. Dan kembali artikan Abu Ibrahim ya, dari atas kembali. Kembali artikan أمر الشرك عظيم وخطره كبير، فهو يخرج الإنسان من دائر الإسلام من دائرة ال... ويبعده من دائرة الإسلام ويبعده عن السعادة عن السعادة السعادة. وقد حذر الله عباده من الشرك تحذيرا شديدا، وذكر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر سبحانه في آيات أخرى أنه قد حرم الجنة على المشرك وتوعده بالنار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم وذكر وذكر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يدعو من دون الله شريكا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قد خاف وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فسأل الله أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صحيح ما شاء الله، جزاك الله خيرا أبو إبراهيم. ini جزاك سيدنا أبو الله إبراهيم، apa balasan dari seorang musyrik pada hari kiamat؟ أبي نراكا دخل ya النار، dia tidak akan diampuni dan diancam diancam dengan dimasukkan dalam neraka. itu dia balasannya di akhirat kelak. Dia tidak akan mendapatkan ampunan ya kan, نعم. dan tempat kembalinya di neraka. Alhamdulillah mencari syukran Abu Ibrahim. عفوا سيد. Akhir Ustam sudah ada lagi Enggak. tanpa diartikan Amru Syirik. أمر الشرك عظيم وخطره كبير، فهو يخرج الإنسان من دائرة الإسلام ويبعده عن السعادة. وقد حذر الله عباده من الشرك تحذيرا شديدا، وذكر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر سبحانه في آية أخرى أنه قد حرم الجنة على المشرك وتوعده بالنار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر وذكر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يدعو من دون الله شاكرا من شريكا دون الله شريكا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
قد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فسأل الله أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، شكرا يا رستم. أخي أزمن، لما تقولون نعم أستاذ. الشرك الأكبر، بسم الله. تفضل. الشرك الأكبر والأصغر، أمر شرك بالصغر. الشرك besar dan syirik. بكثير الحافظ. أمر الشرك عظيم، وخطره وخطره كبير، وهو يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، نعم ويبعده عن السعادة. وقد حذر الله عباده من الشرك تحذيرا شديدا، وذكر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك بالله أن يشرك به أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر سبحانه في آية أخرى أنه قد حرم الجنة على الشرك، على على المشركين. المشركين، على المشركين، وتوعده 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 بالنار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وذكر وذكر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يدعو من دين الله شر من دون الله شريكا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله نداء ندا ند ندا بغس ندا دخل النار. يعني ده ندا 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 تنبيه ندا رش وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فسأل الله أن ulangi يجنبه وبنيه ذلك. ulangi قال تعالى: نعم فسأل الله أن يجنب أن يجنب أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شكرا في أزمان في أزمان تو أرتينيا اسمه إن شاء الله أستاذ. جزاك الله خير في أزمان أخي فوزا. وإياكم. الشرك الأكبر الشرك أكبر والأصغر. تفضل
أمر الشرك عظيم فخطره كبير فهو يخرج الإنسان من دائرة الإسلام موجز. ويبعده عن السعادة وقد حذر الله عباده من الشرك تحذيرا شديدا وذكر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذكر سبحانه في آيات أخرى أنه قد حرم الجنة على المشرك وتوعده بالنار قال تعالى إنه ما يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وذكره وذكر عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يدعو من دون الله شريك. شريكا دخل النار قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك وسأل الله أن يجنبه أن يجنبه أن يجنبه وبنيه ذلك قال تعالى حكاية عنه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام شكرا أخي فوزان، جزاك الله خيرا. الأصنام فوزان تو أرتنيا تاني يا مقصود أصنام، جمع دري الصنم، برهلة، باتون برهلة، أصنام أنا يعني سكنت يعني برهلة manusia atau yang lainnya، patung berhala ada fisiknya، patung berhala أصنام. نعم جزاك الله خير Kita sambung besok. Aqsamu syirki ya. Hari ini hanya penjelasan awal tentang bahayanya perbuatan syirik. Tentang bagaimana syirik itu konsekuensinya dia akan mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam dan di akhirat kelak dia tidak mendapatkan ampunan. Tadi ancam masuk ke neraka jahanam na'udzubillahi min dzalik. Jumpa lagi besok pembagian syirik. شكرا سمعي يا إخوة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته الله جزاك الله خير وبركاته أستاذ وإياكم وعليكم إياكم